بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، kita lanjutkan kemudian. Setelah turun Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kaitan dengan Al-Fatihah, Nabi pun membacakannya dengan empat cara tadi. Jadi di ketika Nabi menjadi imam pada orang-orang di fase Mekah, kemudian Nabi bacakan langsung dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai dengan waladdalin. Ya, ketika Nabi menjadi imam kemudian, ya, pada orang-orang yang saat turun basmalah, maka kadang beliau jaharkan, kadang beliau sirkan. Kadang-kadang beliau bacakan rakaat yang pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Maka disinilah kemudian menjadi sunnah bagi kita untuk memilih satu di antara empat pilihan ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak memilih untuk membacakan Bismillah, ingin mengambil riwayat awalnya saja. Maka beliau bacakan langsung dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Ash-Syafi'i mengambil yang kalimat Bismillahnya, beliau jaharkan. Apa prinsip beliau? Contohnya ada dari Nabi. Yang kedua apa? Dalam fikih Syafi'i itu, kalau ada peluang pahala didapatkan, kenapa tidak diambil sekalian? Kalau saya bacakan, kan setiap bacaannya ada pahala juga. Daripada kehilangan, mending saya bacakan daripada tidak sama sekali. Contohnya ada, dalilnya ada, dan itu pilihan. Maka Imam Ash-Syafi'i mengambil dijaharkan untuk mengambil bagian dari pahalanya di situ. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ash-Syafi'i menjaharkan. Imam Malik tidak membaca sama sekali. Maka saya pun ingin baca, tapi saya ambil yang sirnya. Untuk memberikan gambaran pada para masyarakat bahwa boleh kita mengambil bagian yang sirnya. Karena umumnya begini, kalau satu ulama besar mengambil satu tertentu, maka masyarakat ikut berbondong-bondong mengambil pendapatnya. Zaman Imam Malik misalnya, Imam Malik yang unggul. Ada contoh bagi masyarakat. Begitu Imam Malik kemudian mengeluarkan fatwa, hampir-hampir Harun al-Rashid mengatakan, ambil semua fatwa Imam Malik untuk berlaku seluruh dunia. Kata Imam Malik, jangan. Karena kondisi setiap tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Jangan dipaksakan pendapat saya untuk diikutkan oleh seluruh orang. Luar biasa, Imam Malik. Siapa saya dibandingkan Imam Malik? Imam Malik hafal banyak hadis. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Lahir di Madinah, wafat di Madinah. Mengatakan, jangan fokus pada pendapat saya. Orang lain bisa lebih baik dibandingkan saya. Jika pendapat saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan kemudian pendapat saya, ambil pendapat orang lain. Tiba-tiba datang seorang Adi Hidayat mengatakan, ambil pendapat saya, jangan ambil pendapat yang lain. Belajar pada saya saja, jangan belajar pada guru yang lain. Siapa saya dibandingkan dengan Imam Malik? Imam Malik diberikan 40 pertanyaan, dijawab 8 pertanyaan. 32 tidak dijawab. Lantas ada orang berkata, ya Imam, kenapa tidak jawab? Itu kan mudah pertanyaannya. Salah juga orang ini. Sudah tahu mudah, kenapa nanya? Ya. Nah itu buruknya seseorang. Kadang-kadang ingin mengetes gurunya. Itu yang tidak baik. Ya. Tidak baik antum mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji seorang guru. Apa maunya antum di situ? Ya. Kemudian kata Imam Malik, malaikat saja, Quran surah kedua, ayat 32, paling kiri sebelah atas, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali atas apa yang Engkau ajarkan kepada saya. Kata Imam Malik, malaikat saja mengatakan wallahu a'lam. Masa seorang Malik yang bukan malaikat ingin menjawab semua pertanyaan? Itu masyaallah. Cuman salahnya orang tadi sudah tahu gampang ditanyakan gitu ya. Itu persoalan pertamanya. Nah, saya kembalikan teman-teman sekalian, Imam Malik kemudian memilih tidak membaca sama sekali. Kemudian Imam Abu Hanifah juga demikian. Imam Ash-Syafi'i mengeraskannya. Imam Ahmad memilih kemudian untuk mensirkannya. Imam Malik mengeluarkan fatwa, orang-orang ikut. Kalau semua orang ikut pendapat Imam Malik kemudian, umumnya orang tidak akan tahu yang dijaharkan. Maka Imam Ash-Syafi'i ketika datang, yang lahir tahun 150 Hijrah, beliau kemudian mempopulerkan pendapat yang dijaharkan. Supaya orang mengerti selain yang ini, ada juga bacaan yang lain di sini. Ada peluang pahala didapatkan dengan menjaharkannya. Ketika Imam Ash-Syafi'i memberikan fatwa, orang tahu, oh ini Najmun, bintang dari para ulama yang hadir di zamannya. Hafal Qur'annya luar biasa, banyak riwayatnya. Kemampuan bahasa jangan diragukan lagi. Keturunan Nabi SAW. Kemudian hadisnya, antum jangan ragukan bagaimana hafalan hadis Imam Ash-Syafi'i. Fikihnya luar biasa. Begitu Imam Ash-Syafi'i mengeluarkan pendapat, semua orang hampir kemudian mengejar pendapat Ash-Syafi'i. Kalau semua mengerjakan pendapat Ash-Syafi'i dengan dijaharkan, siapa yang tahu itu bisa disirkan? Maka Imam Ahmad pun yang hafal Al-Quran, yang paham hadis, yang konon hafal sejuta hadis, konon kemudian paham dengan nilai-nilai fiqih, yang muridnya juga Imam Ash-Syafi'i, mempopulerkan pendapat disirkan. Agar orang tahu bahwa selain dijaharkan, itu pun bisa disirkan. Paham ya? Maka muncullah keragaman ini, kita paling mudah, kita tidak perlu berijtihad lagi.
Tinggal tidak nyari di kitab-kitab hadis lagi. Kita tinggal memilih di antara yang empat ini, mana yang kemudian kita ingin ambil satu di antara keempatnya. Itulah contoh keragaman yang hadir pada kita berdasarkan aspek riwayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan dalam fikih ini yang menghadirkan kemudahan kita memilihnya, yang sama-sama bersandar pada dalil yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, perbedaannya disebut dengan ikhtilaf.